jumpa kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Kembali saya akan memberikan tips, yaitu cara memotong styrofoam yang mudah, yang sederhana tapi hasilnya bagus. Styrofoam ini adalah 2 cm. Di dalam video ini saya memotong yang menghasilkan pemotongan seperti ini. Ya. Nah. Ini adalah 2 cm, ya. Cukup bagus. Nah, untuk pemotongan kali ini saya menggunakan yaitu alat pemanas, tetap menggunakan solder, tetapi solder ini saya modifikasi jarum mata soldernya. Jarum mata soldernya kali ini saya membuat dari bahan kawat tembaga. Ini ya teman-teman, jadi sangat kecil, tapi walaupun kecil tenaganya luar biasa ya, sehingga di dalam pemotongan sangat rapi ya. Bahkan styrofoam yang 3 cm ini mampu untuk memotong dengan rapi. Nah. Oke kawan-kawan, selengkapnya bagaimana proses pemotongan ya gabus atau styrofoam 2 cm dengan mata solder sebagai modifikasi jarum solder ini, silakan ditonton sampai selesai. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan selalu sehat ya. Oke, selamat menonton.
Yang kawan-kawan sudah menonton, mudah-mudahan apa yang ada di video ini bisa menjadikan referensi, yaitu cara mudah memotong styrofoam. Bagi kawan-kawan yang punya kreativitas, ini sangat pas. Mata solder dari kawat tembaga ini sangat menginspirasi. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa, sebagai rasa persaudaraan, persahabatan, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Salam kreativitas.